Apa kalian tahu, di negeri dongeng ada putri yang sangat cantik, kecantikannya tidak ada yang dapat menandingi. Banyak orang yang iri kepadanya, banyak juga yang berbuat jahat. Akan tetapi sang putri cantik tidak menghiraukan orang-orang yang jahat padanya, dia tetap berbuat baik pada semua orang. Suatu ketika, saat putri cantik pergi ke kebun untuk memetik buah, dia bertemu dengan sesosok peri yang tengah terjepit ranting pohon. Putri cantik tanpa pikir panjang langsung menolong peri itu, dibersihkan ranting-ranting yang menimpa tubuh peri. Tubuh peri yang kecil diletakkan di telapak tangan putri cantik. Peri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada putri cantik. Sejak itu mereka berteman dan peri cantik berjanji akan selalu melindungi putri cantik. Hari yang sangat cerah membawa mereka jalan-jalan bersama ke kebun bunga di tengah hutan. Mereka sangat menikmati keindahan alam, peri terbang ke sana kemari bersama kupu-kupu dengan bahagia. Tanpa sengaja putri cantik berkata, "Andai saja aku punya sayap dan bisa terbang bersama kalian, aku ingin menjadi peri seperti dirimu dan terbang bebas di alam." Seketika itu cahaya terang muncul menyinari putri cantik dan putri cantik berubah menjadi peri yang memiliki sayap sangat indah dan wajah yang sangat cantik. Putri cantik heran kenapa sekarang dia berubah menjadi peri. Peri menjelaskan kepada putri cantik bahwa di dunia peri ketika seseorang bangsa manusia yang memiliki hati bersih dan tulus ingin menjadi peri maka ia akan berubah menjadi peri untuk selamanya. Di dunia peri penuh kedamaian dan kasih sayang, tidak ada kejahatan di sana. Putri cantik yang selama ini selalu baik dan memiliki hati bersih diterima di dunia peri. Begitulah cerita awal mula putri cantik dan peri.